daripada naik MyPort data Engkong dan itu data Roman Kibat berdepan. Selamat pagi, hari ini 10 hari bulan 1 dalam kontak kenal kontak perdana handle di sini Zaid. Petugas hari ini di Pekok Vibra dari 8 pagi hingga 6 petang menginformasikan situasi di Vibra. Pada hari ini pertambahan 2 lagi pusat PPS daripada 13 malam menjadikan 15 pada hari ini, mana mangsa yang dipindahkan mencapai kepada 1,551 orang daripada 430 keluarga. Dan para saya di Pahang tadi terutamanya untuk mengetahui keadaan Sungai Pahang adakah naik ataupun masih bertahan. Dikatakan daripada Kuala Tahan di Jerantun didapati tren pagi ini pada naik tengah airnya menurun di bawah sikit di Sungai Yap, iaitu di Sungai Tahan, di Pahang juga, di Sungai Pahang juga dikatakannya bang adalah juga keadaan tren menurun. Dan terus pada sukatan air di Temeluk, yang mana di sukat di Duni Lugu Patu Temeluk, tren air juga menurun. Dan air di Perlu sendiri di Mengkarak Waterfront juga tren menurun. Akan dialihkan oleh dua anak sungai yang mengalir ke daerah Perlu daripada satu sungai Perlu sendiri. Itu kita dapati juga selainnya menurun hari ini. Dan satu lagi sungai yang menghala ke Sungai Pahang di kawasan Perlu juga adalah Sungai Seriang. Seriang juga didapati menurun, alhamdulillah. Begitu ni abang. Itu saja laporan dari Perlu untuk pagi ini. Jika ada pertambahan yang lain nanti saya akan infokan semula. 9 to 9 4 data Nain Rizky Tu, data Romeo Kibet, PKOB, Pura, standby. Nain Rizky Tu, data Romeo Kibet, PKOB, Pura, dari 9 Mike 4, data returning. Ok, berita diterima daripada PKOB, Pura. Saya ulangi, pertambahan 2 PPS dari 13 hingga ke 15.